Informatika angkatan 2015. Perihal tentang ERC ada 3 poin utama. Yang pertama adalah pendidikan agama, yang kedua adalah ada kelas, lab, dan alat-alat yang sangat menunjang serta berbagai sertifikasi di dalamnya termasuk Cisco. Yang ketiga adalah dosen yang sangat-sangat berkompeten di bidangnya. Ini termasuk salah satu yang menunjang untuk saya mempunyai bekal di dunia kerja nanti. Saya sangat menyarankan di sana karena saya mendapatkan berbagai matkul yang saya gunakan di dunia kerja. Bidang ini yang saya akan terus tekuni yaitu adalah augmented reality dan virtual reality, dan saya sudah menerapkannya di dunia kerja saya. Muhammad Asfalani, alumni Fakultas Teknologi Informasi ERC angkatan 2012. Pengalaman saya selama kuliah di ERC, saya mendapatkan banyak ilmu seperti coding atau membuat program, membuat robot Lego, dan pelajaran akademik lainnya yang menyangkut dalam bidang teknologi informasi. Kita juga dapat menjadi asisten dosen jika kita memiliki potensi untuk bisa mengajarkan kepada teman-teman lainnya. Pengalaman terbaik saya selama di ERC yaitu saya dapat membuat website dan aplikasi Android serta game sederhana. Oh iya, sarana dan prasarana juga memadai sehingga kita dapat menggunakan fasilitas yang ada seperti lab komputer, lab robotik, dan lab lainnya sehingga kita bisa belajar dengan nyaman. Sehingga saya dapat bekerja di tiket.com yaitu salah satu online travel agent yang ada di Indonesia. Saya mahasiswa FTI ERC angkatan 2012. Saat ini saya bekerja di tiket.com sebagai senior front end engineer. Selama di ERC, saya mendapatkan banyak pengalaman mulai dari belajar coding, belajar membuat robot, lalu lomba di fakultas, lomba antar universitas, penelitian, hingga mendapatkan kesempatan menjadi asisten dosen. Pengalaman yang paling menarik, kita belajar tentang Android. Pada saat itu, kelompok saya membuat sebuah game edukasi yang mengajarkan anak pada umur tertentu untuk memahami alfabet dan numerik dalam dua bahasa, yaitu dan FTI ERC memiliki dosen-dosen yang keren dan berpengalaman. Saya alumni Fakultas Teknologi Informasi Universitas ERC, jurusan Teknik Informatika tahun 99. Aktivitas saya saat ini adalah bekerja di PT Telekomunikasi Seluler atau yang biasa disebut Telkomsel sebagai manajer dari Departemen Consumer Channel Development. Selama saya kuliah di Universitas ERC, selain belajar hard skill mengenai bagaimana cara membuat aplikasi dan juga jaringan komputer, saya juga banyak belajar mengenai soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja seperti kerjasama dalam tim, berpikir kritis, dan juga menyampaikan pendapat. Jadi setelah lulus, selain dan dapatkan ilmu pengetahuan terkait informatika yang dapat berguna dalam dunia kerja, saya juga mendapatkan ilmu agama yang insya Allah akan berguna untuk akhirat saya. Saya yakin dengan sarana prasarana juga dosen-dosen terbaik yang dimiliki, Universitas ERC dapat menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan zaman dan perkembangan teknologi di masa mendatang. Thank you.